Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sekian lama menanti pelakon Ukasha Senros mengesahkan dirinya kini berbadan dua. Berita gembira itu dikongsi Ukasha menerusi entry berbentuk video dalam Instagram sebentar tadi. Ukasha bagaimanapun tidak mendedahkan usia kandungannya. Syukur ya Allah, alhamdulillah rezeki manusia berbeza-beza dan ini antara rezeki yang paling besar untuk Kasha. Gementar dari nak jadi istri dan sekarang gementar untuk jadi ibu pula, tulisnya. Mengiringi hantaran itu adalah video perkawinan serta kit ujian kehamilan yang mengesahkannya sedang mengandung. Menerusi entry yang sama juga bintang selepas terlafaznya akad nikah itu terus menjelaskan sebab mengapa selama ini lebih selesa mengunci mulut mengenai perkara berkaitan kehamilan itu. Ramai tanya kenapa Kasha tak jawab sebab pernah gugur. Jadi Kasha takut, jadi biarlah Kasha sendiri yang cakap. Doakan yang baik-baik untuk Kasha dan baby, amin. Thank you so much pada yang doa. Jujur sedih bila orang cakap, kenapa keluarga Senros semua tak ada zuriat? Bila dapat tahu Kasha bahagia sangat sebab aturan Allah itu. Dia maha mengetahui jodoh, ajal, maut dan rezeki semua dari dia coretnya lagi. Awal tahun lalu istri kepada pelakon Kamal Adli itu pernah mendedahkan pernah mengalami dua kali keguguran pada tahun 2022.